detik. Lu udah langsung disana, udah 3 menit. Karena dia bisa ngasih keturunan buat aku daripada kamu. Aku nikah sama kamu udah lama nggak pernah ngasih keturunan. Oh, cuman gara-gara keturunan doang. Ya. Terus mau ngapain ini? Aku pokoknya milih dia. Aku nggak mau sama kamu lagi. Percuma aku nikah lama-lama sama kamu. Tapi aku nggak punya anak dari kamu. Percuma. Jadi kamu pilih cerai ya? Ya. Pilih dia. Ganterin aku dong. Gak mau. Tetap milih dia. Aku kan udah gak punya siapa-siapa. Jadi kalau aku dicerain, aku tinggal sendiri ya. Hah? Apa gak kasihan? Enggak, gak kasihan. Gat, terlalu cepat. Udah fokus belum? Ya, oke. An Rexan. Ih, hey, kamu takut. Kamu mau kemana sih? Kenapa kamu mau di sini? Di sini. Keburu kamu ya. Nih, fokus ke sini. Fokus ke mereka berdua nih kamera. Udah, ngikutin aja. Oh. Lu ikutin gua aja. Oke, oke. Akunya ke. Oke. Ya. Jen, begitu dia masuk lu langsung ini ya. Two shot Jen ya. Iya. Yo, standby. Dikomposisin aja, Jen. And roll. Action. Ah, lu dasar lu pelakor ya. Mau kemana kamu? Kayak gini rupanya ya. Kamu jangan hina dia terus. Lah emang dia terhina kok, maksudnya nyatanya kayak gitu kok. Tapi dia lebih baik daripada kamu. Kenapa aku? Ya, pertama. Dia bisa ngasih turunan buat aku. Oh, gitu ya. Emang cuma itu doang? Gak ingat pas lagi aku kayak gimana-gimana nya? Gak ingat? Gak ada apa-apanya? Kamu sekarang. Gak ada apa-apanya? Dia. Dan yang kedua juga. Dalam hal pribadi aku juga dia bisa memenuhinya semua daripada kamu. Kamu sama sekali egois dengan aku. Kamu selalu pentingkan. Gak tega aku, gak mau. Action. Tuh, denger gak? Lu itu gak bisa kasih keturunan. Gua gak bisa. Lah, daripada lu cuman bisa ngerebut laki orang. Tapi lebih baik kita bisa mementingkan pribadi aku sendiri daripada kamu. Baru kan biasanya kayak gini. Kamu egois. Egois dari mana? Kamu sering mementingkan kesibukan kamu sendiri. Gak pernah mikirin aku. Pulang kerja, mana pernah kamu ngasih makan aku, kamu selalu sibuk sama kerjaan kamu. Alah, lagi demen-demennya, nanti juga kamu ditinggalin kok. Enggak. Ih, kamu belum tahu sih, nanti juga ditinggalin. Enggak sayang, enggak. Bohong dia itu, Kang. Dia sangat pengertian sama aku, di saat aku sakit, dia datang menjenguki aku. Emang biasa begitu? Kamu mana ada, aku lagi sakit kamu. Sibuk dengan kerjaan kamu, sibuk dengan teman-teman kamu. Udah, Mas, udah. Buka mata kamu, dia tuh pelacur. Pelacur, pastinya pelacur ya. Tapi dia lebih pengertian daripada kamu, aku gak mau sama kamu. Sudahlah, mendingan kamu pergi dari aku. Dari kehidupan aku gak mau lagi lihat dengan kamu. Jambak rambutnya, jambak. Sudah. Aduh, kalau gue sakit. Tuh, pergi lo. Gak, pergi sana. Udah lu tuh, dibeli sama suami gue kan. Belum beres. Ini belum beres. Udah, gue gak mau lagi. Sekarang kamu udah lihat, aku sudah bahagia dengan dia. Kamu pilih aja laki yang lain yang menurut kamu aja. Sana. Closing, oke. Oh, gitu ya. Oke, gini deh.
Lo ngomong gitu. Oke. Okay. Gini deh. Jadi kamu mau cariin aku ya? Ya. Lebih milih dia. Karena kamu orang kaya ya? Ya. Itu orang kaya. Oh. Gini aja deh kalau gitu. Capek-capek pegang aku dulu. Gini dulu. Aku gak mau cariin. Kamu punya apa? Mama aku, papa aku udah gak ada. Terus kamu punya apa? Aku mau. Gak apa-apa aku jadi yang kamu aja, ya. Oh, mau kan gitu ya, kayak gitu kan apa ingat kan perjanjian kita dulu pas nikah apa abang mau kasih yang kontrakan yang banyak itu kan ya. Oke, kalau kamu maunya gitu nanti 1 hektar tanah aku yang dijonggol buat kamu. Nanti aku serahin surat-suratnya buat kamu semua kita urus. Nanti kamu ke rumah satu ya. Oke. Gak apa kalau gitu ditanyain aja. Tapi aku pengen satu rumah ya, sama kamu sama dia. Gak apa-apa, udah biasa aku aja kan sama aku juga. Tapi aku gak mau ada keributan. Iya gak apa-apa, karena aku udah punya kontrakan banyak, tidak bisa main ke sana. Tapi yang penting aku jangan mikirin. Cium. Yaudah. Aku pulang. Ya, sana. Jadi ngomong. Ayo, ayo. Ya. Istri kamu matre banget sih. Emang, ya aku malas sama dia. Kayak anakku diambil semua sama dia. Banyak punya kamu. Tapi ya sudah lah. Ya, itu jadi aku. Wah, kita tetap sama kamu. Benar ya. Ya, sudah. Jalan, sana. Aku nikah lama-lama sama kamu. Satu saat, aku nggak punya anak dari kamu. Cuma. Cerai ya? Ya, pilih dia. Jangan cerai aku dong. Gak mau, terus pilih dia. Mama aku, bapak aku, dan kamu. Kamu punya apa? Aku mau. Gak apa-apa aku jadi yang.